Persib Bandung ternyata tak libur lama setelah batal mengikuti Piala Wali Kota Solo. Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021 ini, Maung Bandung sudah menggelar latihan bersama. Supardi Nasir dan kawan-kawan kembali latihan setelah libur 2 hari. Persib menggelar latihan bersama di Inspire Arena Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Ada pemandangan yang menggembirakan bagi Bobotoh di latihan kali ini. Gelandang anyar Persib asal Palestina, Mohamed Basim Rashid sudah tampak bergabung. Rashid bergabung setelah menjalani tes medis dan masa karantina di Jakarta. Ia pertama kali diperkenalkan Persib pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Namun, ia baru tiba di Indonesia pekan lalu karena harus membela Timnas Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pemain kelahiran Ramallah, tanggal 3 Juli tahun 26 tahun lalu ini, tak terlihat kesulitan dalam latihan perdananya tersebut. Ia terlihat menikmati latihan di bawah hujan ringan di wilayah Parompong. Pada sesi latihan perdana usai libur 2 hari ini, menu yang diberikan intensitasnya ringan. Rashid dan pemain lainnya memulai dengan jogging, latihan ringan dan penyelesaian akhir. Sesi latihan yang dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat ini tetap dijalani dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum melakukan latihan, pemain melakukan swab antigen dan tetap bermasker saat berada di luar lapangan. Pada sesi latihan Persib Bandung sore ini, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2021, di lapangan Inspire Arena, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, terlihat gelandang anyar asal Palestina, Mohamed Rashid sudah bergabung. Rashid sebelumnya harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu sebelum bergabung dengan Ezra Walian dan kawan-kawan setibanya di Indonesia. Tanggal 26 Juni saya menjalani karantina selama 5 hari di Jakarta dan tiba di Bandung hari ini untuk berlatih, ujar Rashid sesudah berlatih. Rashid pun cukup senang bisa mengikuti latihan tim setelah menunggu cukup lama. Dia mengaku cukup senang karena rekan-rekannya yang lain menyambutnya dengan hangat. Bagus, pemain menyambut saya dengan hangat, saya sangat menikmati latihan pertama bersama mereka. Semuanya sangat rendah hati, baik, itu bagus karena memberikan kenyamanan. Jadi bagus, sangat bagus bagi saya, katanya. Salah satu masalah yang kerap terjadi bagi para pemain asing adalah cuaca. Biasanya, para pemain yang baru pertama kali datang ke Indonesia akan sedikit kesulitan untuk beradaptasi. Sebab cuaca di Indonesia lebih panas dan lembab. Sehingga perlu penyesuaian beberapa hari atau bahkan beberapa pekan untuk terbiasa dengan cuaca di Indonesia. Bagi Rashid, dia tidak terkendala dengan hal itu. Justru diakuinya, cuaca Kota Kembang cukup enak sehingga tak kesulitan untuk beradaptasi. Cuacanya hujan, saya suka hujan, itu bagus. Cuaca yang bagus di sepak bola. Tentu saja tidak ada masalah. Suasana di sini begitu alami. Ada banyak pepohonan, nuansanya hijau, saya suka dan itu bagus, katanya. Di samping itu Rashid mengaku belum banyak mengetahui tentang kota Bandung. Dia mengungkapkan, baru beberapa jam saja di Bandung. Tapi untuk kotanya, jujur saya masih harus melihat-lihat lagi. Saya hari ini tiba di hotel dan langsung pergi berlatih, jadi belum sempat melihat apa-apa, katanya. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, akhirnya buka suara terkait penundaan Liga 1 yang seharusnya bergulir tanggal 9 Juli tahun 2021 menjadi akhir Juli tahun 2021. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebelumnya memutuskan untuk menunda Liga 1 lantaran melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Robert mengungkapkan, penundaan ini seharusnya tak perlu terjadi terhadap para pelaku sepak bola Indonesia mulai dari pemain, pelatih, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Saya tidak bisa menemukan adanya alasan logis dan terlihat tidak adanya rasa menghormati terhadap semua orang bekerja di sepak bola karena ketika semua sudah siap, seseorang bisa menghentikannya lagi, ujar Robert kepada awak media, Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan, penunda kompetisi paling bergengsi di tanah air itu bukanlah hal yang baik. Bahkan kata mantan pelatih Arema Indonesia dan PSM Makassar tersebut, penundaan Liga 1 tidak sopan dan jauh dari profesionalitas. Jika melihat situasi COVID saat ini dan saat Liga dihentikan pada Maret tahun 2020 lalu karena COVID dan itu tidak pernah berubah di Indonesia dan seluruh dunia, katanya. Robert menambahkan, ketika seluruh dunia mulai kembali menjalankan kompetisinya dengan seperangkat protokol kesehatan yang ketat, Indonesia sampai saat ini justru tidak bisa mengikutinya. Sepak bola Indonesia dikatakan Robert selalu menghadapi masalah yang sama ketika kompetisi akan kembali digelar. Lalu kami sebagai pecinta sepak bola harus menerimanya, dan menunjukkan kesetiaan kepada Persib dan sepak bola Indonesia karena kami percaya Liga akan kembali dimulai. Ini hal yang selalu dijanjikan. Tapi kami harus mengikutinya, begitu juga semua yang terlibat langsung atau tidak dengan sepak bola, katanya. Persib, kata Robert, dijadwalkan akan memulai perjuangannya di Liga 1 saat menghadapi Barito Putera pada tanggal 10 Juli. Namun sepekan sebelum pertandingan, Persib dan tim-tim lain harus menerima kenyataan pahit bahwa Liga 1 ditunda hingga akhir Juli. Ini sebuah kehilangan besar dan sangat sulit untuk diterima karena kami sudah mengikuti semua prokes dan tanggung jawab untuk memperhatikan klubnya, katanya. Dia pun membandingkannya dengan apa yang terjadi di turnamen antar negara benua Eropa, Euro. Di Euro 2020, Robert mengungkapkan, banyak pemain maupun ofisial yang terinfeksi COVID-19 saat turnamen bergulir. Ini menjadi hal normal, tapi tentu mereka yang terinfeksi harus menjalani karantina sebagai bagian dari prokes, katanya. Indonesia, lanjut dia, menjadi satu-satunya negara yang harus lebih dulu menjalani turnamen untuk bisa mendapatkan izin memulai liga. Kami semua mengikutinya sebagai bentuk dukungan kepada sepak bola Indonesia, katanya. Jika kami menjadi satu-satunya negara di Asia yang sudah lebih dari setahun tidak bermain sepak bola tapi kami tetap setia kepada Persib dan sepak bola Indonesia, tentu saja saya sangat kecewa karena Liga masih belum bisa dimulai seperti yang sudah disepakati dan diizinkan sebelumnya, ujarnya. Langkah tegas akhirnya diambil Persib Bandung menyikapi masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan pemerintah ini berlaku pada 3 hingga tanggal 20 Juli tahun 2021. Agenda latihan bersama skuad Maung Bandung pun ditiadakan. Sebelumnya Robert René Alberts sempat berencana untuk tetap menggenjot latihan di masa pramusim ini. Lantaran anak asuhnya sudah digembleng selama 1 bulan terakhir dan mencapai level tertentu. Tetapi akhirnya diputuskan kegiatan latihan bersama ditunda sementara. Nantinya para pemain diminta untuk tetap menjaga kondisi dengan berlatih mandiri di rumah. Mereka tetap dituntut memelihara kebugarannya supaya tidak anjlok ketika tim berkumpul lagi. Persiapan menatap kompetisi memang tidak boleh mengendur meski pemain dirumahkan. Persib yang tengah mempersiapkan tim menghadapi Liga 1 2021 akan mengalihkan kegiatan latihan bersama ke program individu di tempat tinggal pemain masing-masing. Dengan begitu, kebugaran pemain akan tetap terjaga dengan baik, bunyi pernyataan klub dalam laman resminya. Skuad Persib sendiri sebenarnya masih berlatih pada Kamis sore. Memang dalam sesi latihan ini Robert René Alberts tidak hadir. Mohamed Rashid pun baru mencicipi kesan pertama berlatih bersama klub barunya. Sedangkan Marc Klok belum sempat bergabung dengan rekan-rekan setimnya sejak dia resmi jadi bagian klub.